Halo semuanya, pada kesempatan ini saya akan membahas mengenai seminar yang akan kita selenggarakan pada hari Minggu 7 Juli di Mall Metropolis, Town Square. Cantik adalah sebuah persepsi yang dibangun oleh masyarakat dalam kurun peradaban tertentu. Secara antropometri, dulu sebelum tahun 2000, yang dianggap cantik adalah pola wajah tipe Kaukasoid. Kaukasoid itu seperti Eropa, ya, matanya besar, irisnya berwarna biru, kemudian tulang mandibularnya nyata, ya, bibirnya tebal, begitu ya. Namun terjadi perubahan, ya, terjadi pergeseran persepsi cantik dari arah yang Kaukasoid tadi menjadi Mongoloid, ya, mukanya tirus, matanya sipit, bibir tipis. Nah, itu seperti wanita-wanita Korea, begitu ya. Mandarin, seperti itu. Jadi, trennya berubah menjadi seperti seperti Mongoloid, begitu ya. Nah, pada kesempatan seminar kali ini, yang bertema wanita cantik Indonesia, kita akan bahas persepsi cantik dan trennya. Bagaimana cantik dengan karakteristik wanita Indonesia, warna kulit dasarnya apa, tipe bentuk wajahnya apa, dan lain-lain. Begitu ya. Dan dengan seminar ini diharapkan wanita Indonesia dapat menemukan jati dirinya sendiri, tidak perlu memaksakan menjadi putih, tidak perlu memaksakan untuk menjadi tirus. Cantik alami dan sehat ala wanita Indonesia harus menjadi tren bangsa sendiri. Bahkan harus kita bawa keluar. Begitu. Demikian penjelasan saya, semoga Get Beauty dapat melakukan misinya untuk wanita cantik Indonesia dengan pelayanan yang aman dan rasional.